Horas, salam menjunjung nama Rita. Kembali lagi kita dekat channel Apai Well. Hari ini kita akan buat satu eksperimen, ya. Ayam masak sos tomato, masuk tomato atau dengan cheese macam tu. Dan kita tengok macam mana Indai Well berhasil di dapur memasak. Jom kita main masak-masak. Okay guys, di sini ada isi ayam. Okay, ini isi ayam dan juga ini bahan-bahan. Sebenarnya saya mau masak sambal tomato, tetapi disebabkan di rumah ini kan di PTS ada lagi tomato dalam beberapa, rupanya tinggal sebiji. Jadi tidak mengapa kita pakai sebiji tomato dulu. Nanti kalau kamu orang nak buat supaya sambal dia itu lebih enak, kamu orang kasih tambah banyak-banyak tomato. Dan untuk menggantikannya saya tambahkan sos tomato lah guys. Jadi ini adalah bahannya tomato. Kalau ada tomato 4 biji pun tidak mengapa. Bawang merah, bawang putih dan halia. Ini bahan-bahan kita akan blender. Dan ayam ini nanti kita akan lumuri dengan kunyit, dengan perasa garam semua, dan kita akan goreng. Nanti kita tengok lagi. Oke, jom. Oke guys, kita akan bagi perasa lah dekat ayam ni. Kita bagi garam, kita bagi perasa, kunyit, serbuk kunyit dan juga lada, ya. Lepas tu kita gol dia guys. Kalau kamu orang rasa pakai sarung tangan tidak mengapa, di sini saya tidak pakai sarung tangan, saya guna tangan saja. Sebab ini ya kita saja yang makannya kan guys. Jadi mana-mana ikut selera masing-masing. Oke guys. Oke guys, kalau kamu orang tengok di sini saya sudah panaskan minyak dan kita akan start untuk menggoreng kita punya ayam. Oke, kalau kamu orang tengok di sebelah itu ada Rihwel tengah memasak apa kamu nak? Sambal nasi lemak guys. Oke. Tapi sambal nasi lemak saya sudah pernah buat vlog. Jadi ya, kita fokus dekat kita punya sambal ayam petai. Ayam goreng petai ke apa ya nama dia, nantilah saya pikir-pikir apa nama kita punya vlog hari ini. Sebab hari ini kita ditemani oleh anakku tersayang. Tengok dia suka pegang, dia suka pegang periuk itu. Panas gila woy. Oke, sepertinya minyaknya sudah masak kah? Sudah panas. Kita letak kita punya ayam. Oke, kita akan goreng ayam ini sampai dia masak guys. Nanti kita tengok kalau dia sudah masak ya guys ya. Oke, kita masukkan dulu ini aye. Ayam. Saya sengaja potong ayam ini kecil-kecil sebab saya nak buat dia apa nama tuh? Sambal dia kan. Jadi please jangan skip aku. Nanti kita tengok kalau dia sudah masak. Oke guys. Oke guys, kita sudah start menggoreng ini ayam. Oke, kalau kamu orang tengok di sini ya, ayam nih saya goreng dia banyak. Tapi sebenarnya saya tidak gunakan semua ayam nih untuk buat sambal tomato, sebab saya gunakan untuk saya makan lah gitu. Setengah untuk saya, setengah untuk anak, begitulah. Karena anak tidak bukan suka tapi tidak makan pedas, jadi saya asing untuk saya dan untuk dia juga, begitu guys. Sebab tadi di sebelah kamu orang sudah tengok anak saya tengah buat sambal nasi lemak ya kan, jadi saya makan dengan sambal nasi lemak itulah, dan anak pula makan dengan sambal tomato dia, begitu guys. Jadi kita akan goreng menggoreng sampai ayam yang tadi itu habislah, begitu kita goreng habis baru nanti kita akan buat untuk dia punya sambal tomato dia. Oke okay guys, so stay tune. Oke okay guys, kita punya ayam sudah masak ya. Macam ini goreng dia tak payah terlalu garing-garing sangat. Masak, kita punya ayam masak. Kuning-kuningan kita goreng. Oke lah itu, boleh lah itu guys ya. Ini sudah masak dan kita akan terus lanjut kita punya menggoreng ayam. Dan nanti kita tengok lagi seperti mana kelanjutannya guys. Oke guys, sekarang kita nak buat sambal tomato.
sambal tomato guys, oke. Saya sudah panaskan kuali. Oke, kalau untuk sambal tomato, kenapa saya pakai kuali ini? Sebab anak saya guys, dia tidak makan pedas ya. Sebab itu kuali yang satu lagi yang putih itu, saya sudah masak sambal di sana. Yang ada cili lah. Sambal cili, jadi dia akan mau makan ataupun dia akan rasa kepedasan lah sambal tomato nanti, jadi dia susah nak makan. Terpaksa saya kena gunakan periuk yang kurang kami pakai masakan pedas-pedas. Oke, okay? Okay, untuk kamu pengetahuan kamu orang, saya tadi terlupa bagi tahu. Saya kamu orang sediakan bawang putih, bawang merah dihiris lah. Kalau bawang putih itu kamu orang hiris halus-halus, bawang merah itu baru kamu orang hiris besar-besar. Sekarang kita punya minyak sudah panas, kita goreng bawang merah. Oke. Okay. Terpulang kamu orang nak guna bawang kecil ya. Kalau untuk digoreng lebih bagusan, lebih enakan bawang merah kecil itulah. Tapi sebab di sini bawang merah kecil itu agak mahal sedikit, jadi kami gunakan yang lebih murah lah. Sebab itu bawang putih kita masukkan. Oke, bawang putih kita aduk-aduk dia guys ya. Ku aduk-aduk cintamu. Oke, baunya kita akan masukkan kita punya bahan yang kita blender tadi ya. Tadi saya sudah cakap guys ya, untuk kamu orang boleh gunakan tomato lebih atau lebih daripada 1, 2, 3, 4 macam itu, tengok kebanyakan daripada kamu punya ayam guys. Tadi sebab saya ingat di rumah tomato banyak, rupanya tinggal sedikit saja sebab suami saya pakai buat spaghetti, jadi sudah tinggal sedikit lah begitu guys. Saya tidak tanya dia dulu ada tomato lagi berapa, nak buat vlog ini bila saya cek, saya ingat ada lagi gitulah. Jadi bila saya cek di PT Ice atau di kulkas, ayah tinggal beberapa saja, tinggal sebiji saja. Itu tadi tomato dia rupa dia seperti itu, kenapa? Sebab itu kulitnya sudah dibuang ya guys ya. Tomato itu sudah dibuang. Oke, masukkan air. Oke. Kalau saya ya, kalau masak sambal tomato, saya akan tambahkan sedikit sos tomato dan sos tiram. Sebab kita pakai tomato original ya, jadi dia agak masam. Saya akan tambahkan sos tiram sedikit. Tak sampai pun satu sudu, sedikit saja. Dan sos tomato tadi sebab tomatonya kurang, mungkin sos tomato ini saya pakai dalam 2 sudu lah. Oke, 2 sudu sebab kita kekurangan tomato original ya. Tomato apa? Tomato yang itulah. Dan ini kita akan biar nanti kita tengok lagi. Oke guys, stay tune. Oke guys, saya tak tahu apa dah jadi dengan suami saya ya, tiba-tiba dia cakap dengan saya tambahkan cheese dekat sambal tomato itu, sebab dia selalu buat apa nama tuh spaghetti tomato, dia akan tambahkan cheese, memang sedap itu spaghetti ya guys. Sekarang kita tomato ini kita tengok eksperimen dia menjadi ke tidak nanti. Oh my god, aku tak tahu apa dah jadi dengan suami aku ini. Oke, kita tambahkan cheese. Oke, okay? Tadi perasaan apa saya sudah tambah ya. Oke, kita masuk lada. Oke, garam secukup rasa. Tadi saya sudah pakai saya sudah pakai tengok nih. Saya sudah pakai sos tiram ya. Jadi rasa garamnya sudah ada, hanya tinggal sedikit saja. Dan cheese ini sudah ada rasa garam, tapi nanti kita rasa dulu lah, tunggu cheese ini meleleh di dalam, baru kita akan tengok nanti rasa dia seperti apa. Oke guys, oke, kita rasa dulu. Rasa dulu. Rasa kurang garam. Oke, kita tambah garam ya. Sebab dia punya kita tambahkan garam sedikit saja guys. Sebab kita punya ayam itu tadi kita sudah lumuri dengan garam. Oke.
dan kita akan masukkan ayam. Kita akan masukkan ayam. Dan ini kita akan tunggu dia sampai meresap ke dalam ayam itu ya. Dia punya sambal itulah guys, oke? Okay? Dan nanti kita tengok hasil dia seperti apa guys. Ini bukan sambal tomato ya guys. Aku minta tahu namanya, nanti kita tengok, oke? Okay? Guys, aku rasa mau gelak ya guys ya. Kenapa? Jadi seperti ini saya punya tomato guys. Jadi dia pekat. Enaklah bagi saya, cantik. Tapi rasa dia saya tak tahu seperti apa rasa dia. Saya akan rasa dulu sedikit-sedikit ayam ini, sebab ini dicampur dengan cheese ya guys ya. Dia dicampur dengan cheese. Jadi kita akan rasa dulu seperti apa sih ayam. Saya pernah api dulu seperti apa sih ayam tomato yang dicampur dengan cheese. Sebab selalunya apa Iwan akan masak apa nama tuh, dia guna spaghetti. Sekarang kita guna ayam. Kita nak rasa dulu. Ya. Rasa tomato dia tak hilang. Ngasih terasa sebab kita pakai tomato itu ya, tomato sauce dan juga tomato original. Dan wih, sedap. Mesti anak saya suka ini guys. Sedap. Tak sedap. Dan kita akan hidang ini apa, ayam ini. Oh, sedap wih. Eksperimen baru guys ya. Ini adalah apa Iwan seperti itu guys. Dia akan coba ikut suka hati dia aja. Coba mencoba. Dia terkesa. Jadi boleh masuk mulut dia kata begitu. Ini aku rasa pestain. Tapi enak betul. Jadi enak ya, boleh boleh nih buat di rumah masakan untuk anak-anak, sebab tomato itu enggak pedas ya kan. Oke, sambal tomato terbaru ya. Resepi apa Iwan? Memang sedap, boleh kamu orang rasa, boleh kamu orang apa? Kalau nak rasa kena buat sendirilah, itu macam mana seperti Mama Uil buat tadi itu. Ya, jadi inilah dia. Sambal tomato ayam lah, ayam sambal tomato ala Mama Uil. Dan jangan lupa untuk kamu orang terus support channel apa Uil. Share, like, komen dan subscribe guys. Oke? Terima kasih untuk kamu orang semua yang menyokong. Dan kita jumpa lagi di next video. Horas, bye-bye.